Bertakwa di mana pun berada, karena takwa adalah sebaik-baik juga. Berdirinya khotib di sini khutbah yang berjudul bertawassul kepada Allah dengan wasilah yang bermanfaat. Sedangkan jihad di jalannya maksudnya mengorbankan kesungguhan untuk melawan orang yang menyelewat dan berkesudahan. Adapun mencari wasilah kepadanya maksudnya adalah bertakwa kepadanya dengan dasar-dasar iman. Syariat Islam yang hakikat kebaikan barang siapa yang beribadah kepadanya atau menyuruh kepadanya dengan nama karena sifatnya itu baru sinaran kebaikan. Barang siapa yang mencari wasilah kepadanya dengan kebaikan, kenikmatan, kedermawanan, dan kemuliaannya berarti ia mampu menempuh jalan orang-orang yang terpilih. Terpilih menunggulah. Walau siapa bertakwa kepadanya dengan meninggalkan kemaksiatan dan mengamalkan apa yang diridhoinya, tak dilakukan lagi ia akan sampai kepada kebaikan. Dan barang siapa yang bertakwa kepadanya dengan kebutuhan, kekafiran, dan kebutuhannya, berarti ia telah bertawasul kepadanya dengan kesilapan terbaik. Barang siapa yang bertawasul kepadanya dengan zat yang makhluk yang dan kedudukannya mereka, berarti ia berbuat tidak akan berbuat. Begitu juga, barang siapa yang menyuruh makhluk dan meminta pertolongan kepadanya, dan ia keyakinan bahwa ia bertawassul kepada Allah, ia tertawa musyrik dan berdosa. Maka bertawassullah kepada Allah kalian dengan banyak melakukan sujud dan rukuk. Bertawassullah kepadanya dengan membaca kalamnya dengan tadabbur dan khusyuk. Dan bertawassullah kepadanya dengan berbuat baik kepada manusia. Karena Allah menyukai orang yang berbuat baik. Juga dengan berbakti kepada orang tua dan suka bersinar dengan. Karena
والعصر. والعصر إن الإنسان ينقص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد.